Hello vlog, come to my guys. Semenjak ditutup beberapa bulan yang lalu karena dampak dari COVID-19 ini, Gunung Papandayan kembali dibuka tentunya dengan beberapa normal baru. Gunung yang akan saya daki kali ini yaitu Gunung Papandayan. Dalam kehidupan urban sekarang ini, mendaki gunung sudah menjadi kebiasaan atau normal baru. Dalam video kali ini saya akan ngasih tahu berapa sih jumlah biaya yang harus dikeluarkan kalau mau mendaki Gunung Papandayan. Gak ya di sini di pos 3 aku security-nya. Ini keadaannya gak terlalu ramai, tapi asli mendaki pakai masker lumayan sedikit mengganggu karena pengap juga. Kalau dihitung-hitung per orang habis 100.000, tiket 50, motor 10.000, parkir 12.000, belum logistik. Mau gimana lagi, mahal. Oke, yang pertama yaitu kalian harus nyisihkan uang sebesar 25.000, yaitu untuk membuat surat sehat dari puskesmas atau dari klinik terdekat. Surat sehat yang berlaku itu H-1 sebelum pendakian. Kalau 7 hari sebelum pendakian kalian sudah buat surat sehat, itu gak akan berguna. Untuk tiket masuk Papandayan harganya kalau main doang yaitu sekitar 35.000, tapi kalau camping harganya menjadi 50.000 per malam. Jadi kalau kalian mau camping 2 hari 1 malam, harganya itu 55.000 per orang. Belum termasuk biaya parkir motor, harganya yaitu 10.000 per motor, dan motor juga dihitung sekarang masuk. Harga kendaraan per motornya itu yaitu 12.000 dan parkir 10.000. Jadi totalnya itu sekitar 100 ribuan per orang. 25.000 untuk surat sehat, 50.000 untuk tiket masuk, dan 22.000 lagi untuk biaya parkir dan biaya motor. Belum lagi kalau kalian mau rendam di kolam yang berada di Gunung Papandayan.
totalnya sekitar 100 ribu per orang, belum logistik. Kalau logistik kan biaya perlengkapan kelompok, jadi tentunya kalian bisa lebih murah karena patungan. Tapi kalau dilihat-lihat, Pepandayan sekarang ini memang lebih terawat, lebih bersih dan lebih nyaman. Tapi esensi untuk mendaki gunungnya agak kurang sekarang ya, karena jalannya udah tangga menuju hutan mati saja, sekarang ada tangganya. Tapi ya memang sekarang gunungnya lebih terawat sih. Mendaki gunung di era new normal ini sebenarnya lumayan sedikit mengganggu, karena harus memakai masker. Sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu juga, karena kalau masker itu sebelumnya saya juga selalu pakai. Kalau musim kemarau kan untuk menutup debu juga, tapi kalau selama ini pakai masker dari bawah sampai ke atas terus-terusan rasanya ngap banget. Cuman sesekali dibuka aja kalau lagi jauh sama orang lain. Gunung Papandayan ini bisa ditempuh dengan waktu normal, yaitu 2 jam kurang lebih, itu juga kalau cepet. Dari pos penitipan motor sampai ke Pondok Saladah itu waktunya bisa 1,5 jam kalau cepet. Ya malamnya saya nggak terlalu banyak bikin video karena keterbatasan alat dokumentasi. Paginya saya membuat kopi Vietnam drip, membuat nasi liwet, dan membuat ayam lada hitam, lalu menikmati pagi-pagi seperti pendaki-pendaki gunung biasanya. Kalau dihitung-hitung, Gunung Papandayan ini memang gunungnya sangat mahal. Nggak sangat juga sih, karena mahal itu kan relatif. Mungkin kalau dibandingkan dengan gunung-gunung yang lainnya yang ada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, Gunung Papandayan ini termasuk akomodasinya memang lumayan menguras saku, karena per orangnya itu harus menghabiskan 100 ribu, belum lagi transportasi kalau dari luar kota. Beda dengan gunung-gunung lainnya yang ada di Garut seperti Cikuray. Cikuray kan cuma 15 ribu. Ya tapi kan mahal relatif. Kalau bisa membuat gunung itu lebih baik, apa salahnya?
terima kasih sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kelestarian alam. Bawa pulang lagi sampah kalian kalau mendaki gunung. Dan jangan lupa salam lestari. Jangan lupa di share, like, dan komen.